Ya, untuk yang kedua kita punya ini dia. The Punisher. Ini salah satu mobil gua yang gua suka. Mantap. Wah, ini ya damage sudah-sudah sekalian. Wah, baru tahu nih. Kertas saya agak damage. Hello, balik ke channel Etoz. Kali ini kita punya set ciamik yang menarik. Okay, motor detailnya seperti apa? Check this out. Okay, langsung aja nggak pakai lama. Kali ini di markas Etoz kedatangan ini dia. Seri apa namanya? Real Riders. Gue gak tahu nih Real Riders mana, soalnya di sini gak ada keterangan. Dia itu tiap masing-masing kart itu beda-beda sendiri. Buat kalian yang belum lihat unboxing misternya, bisa cek linknya di bagian detail di bagian bawah. Ini dia yang pertama. Wih, ini dia The Beatles Yellow Submarine. Ini sebenarnya udah lumayan lama dan sempat heboh di 2017 kalau nggak salah. Yellow Submarine ini sempat digoreng dan sempat rare di pada masanya saat itu. Kita sempat punya yang regulernya, kita punya yang Retro Entertainment, dan kita punya yang regular Treasure Hunt juga ada kalau nggak salah. Dan ini kita muncul lagi The Real Riders. Real Riders itu harusnya ban karet. Apakah ini ban karet? Kita juga kurang tahu nih. Bodinya besi. Besi. Ini dari The Beatles. Buat pecinta The Beatles, Yellow Submarine. Kita juga pernah bahas The Beatles series. Ini dia. Lihat, ini detailnya warnanya kuning. Waduh, ada gigi-giginya gitu. Mantap, warnanya kuning. Ada bannya 4. Belakangnya made in Thailand. Dan kartunya juga lumayan unik, lumayan keren buat Hot Wheels Premium. Ini kart belakangnya The Beatles Yellow Submarine. Ya, ini yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Ya, untuk yang kedua kita punya ini dia. The Punisher. Ini salah satu mobil gua yang gua suka, mantap. Wah, ini ya damage sudah-sudah sekalian. Wah, baru tahu nih. Ini Real Riders harusnya ban karet. Besi. Ini warna biru. Kita pernah bahas series Marvel dari Retro Entertainment kalau nggak salah. Ada Punisher juga warna hitam. Kayaknya sama bentuknya persis. Plok, dia cuma warna hitam, ini warna biru. Dan agak-agak krom warnanya. Depannya ada bumpernya, ada gerigi-geriginya gitu. Punisher. Hot Wheels Premium ini Punisher. Kartnya cukup simple, Punisher fan belakangnya. Made in Thailand, friends. Cakep warna biru. Kita detail dulu. Okay, ini dia The Punisher fan. Beli yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Yes, untuk yang ketiga dari seri Real Riders, kali ini kita punya ini dia, The Mystery Machine. Ini dia mobil legend sebenarnya. Bukan mobil legend game, tapi mobil legend Mystery Machine Real Riders. Ini udah cukup banyak seriesnya, ada Super Treasure Hunt yang begitu legend dengan jadi mahal banget. Ini dari Real Riders-nya, bodinya besi, base-nya besi, banyak karet. Dog Nut, mantap. Ini mobilnya Scooby-Doo Mystery Machine. Interior warna orange. Ini ada mobilnya Mystery Machine lah pokoknya ini.
keturunan adalah. Oh, ATM. Kartunya juga cukup unik, beda dengan yang biasanya The Mystery Machine. Scooby 50 years. Apakah 50 years ini 50 tahunnya Scooby-Doo atau 50 tahunnya Hot Wheels? Kayaknya bukan 50 tahunnya Hot Wheels, karena 50 tahun Hot Wheels beda lagi. Jadi kita sudah bahas 50 tahun Hot Wheels, itu keren-keren hasilnya mobilnya. Mantap, ini dia 50 tahun years. Oke, ini dia Mystery Machine dari Scooby-Doo's. Mantap. Kita lanjut ke mobil yang berikutnya. Yes, oke, setelah 1, 2, 3, kita lanjut ke mobil yang keempat. Kita punya, kita perlahan-lahan bergetar. Ini yang cukup heboh. Pada saat muncul, ini dijual terpisah. Kalau nggak salah, sempat digoreng. Sempat 200 ribu kalau nggak salah. Widih, ini keren. Ini adalah 17 Ford F-150 Raptor. Padahal seri regulernya biasa aja. Tapi ini entah kenapa seri yang ini. Dia itu agak heboh. Ford belakangnya heboh. Belakangnya Ford. Ada embossnya juga. Keren, detail. Terus ada Raptor di belakangnya. Ada F-150 nya. Ini yang gue suka dari sini adalah. Ini kayak. Ini gue gak tau nih. Apakah ini oh, gue pikir lambangnya Xbox. Ya, ini ada agak-agak emboss di sampingnya. Recall-nya. Waduh, ada X. Ini lambang Xbox nih. Ini atasnya. Oh, cukup detail. Ini kayak lambang Xbox beneran nih. Project Scorpio. Mantap, warna hitam. Banyak karet. Base besi, bodi besi. F-17 Ford F-150 Raptor Forza Motorsport Series. Dengar dalamnya. Mantap, ini dia mobil yang keempat. Kita akan lanjut ke mobil yang kelima. For more information, please kindly check on video description below. Yes, oke, ini dia series mobil terakhir dari Real Riders yang kita punya kali ini. Waduh, RC Car. Ini dari Toy Story series. Mantap, metal. Real Riders. Lihat, widih. Lihat belakangnya. Yang gue kenal dari sini adalah dari Toy Story ke-4. Waduh, mantap. Jadi hujan-hujan. Ini keren, bannya karet. Widih, ini belum pernah ada di reguler pun belum ada. Jadi ini kalau menurut gue yang paling unik sih ini RC Car. Ini kalau ada apa namanya remote lebih keren lagi kali ya. Mantap, Disney Pixar Toy Story. Waduh, banyak merah, peleknya hitam, peleknya merah. Mantap, dan itu ada ice-nya matanya. Mantap, ini dia mobil yang terakhir dari Real Riders kali ini. Yes, oke, ini adalah kelima Real Riders set yang kita punya kali ini. Menurut kalian mobil apa yang paling oke dan paling cadas di set kali ini? Apakah Toy Story ini? Oh, ini mobil legend. Sebenarnya legend semua ini, legend. Ini juga legend. Punisher, legend. Legend semua, kecuali ini karena gue gak tahu ya. Ini ya dari gamenya. Buat kalian pecinta gamenya, mohon maaf. Karena gue gak tau ini dari game-nya. Oke, menurut kalian mobil mana yang paling oke dan cadas di edisi Real Riders kali ini? Kalian bisa tinggalkan pesan di bagian komentar beserta juga alasannya. Terima kasih sudah nonton habis. Sampai jumpa di video-video cadas berikutnya. Thank you. Kalau menurut gue sih ini, karena ini keren. Karena belum ada di mana-mana. Regulernya belum ada dan ini paling keren menurut gue. Hah, mantap.